yang viral dan trending sekarang ni. Okey, first bahan utama mestilah ni ha, daun pisang ni. So daun pisang ni beli dekat eco shop. So yang ni ada dalam enam daun. Then yang ni yang dah tengok belum video haul aku eh sebelum ni yang aku tunjuk ada dua saiz yang berbeza kan. So yang ni saiz yang besar sikit, yang panjang sikit. So ni saiz yang besar sikit, yang panjang sikit. Yang ni saiz yang kecil sikit. So nampak tu eh. So dia panjang sikit lah yang ni. So kalau belum tengok video haul tu, kau boleh tekan dekat link atas sikit. Okay, yang untuk yang besar ni ada dalam 6 keping. Yang untuk yang kecil ni aku just ambil 3 je. So, maybe sama ada kita guna less ataupun semua sekali lah, tengok dulu macam mana. So pada ni, yang ni bukan apa ni? Tape daun tau. Yang ni masking tape, tapi dia color ni color hijau daun pisang ni, aku ambil satu. So masking tape ada. Dan yang ni grass mat, aku dah potong sesak dah ni ha. Ni. Kita ada gunting, kita ada pisau dan nanti kita ada dua pasu ni ha. So first kita cucuk dekat pasu ni dulu. Pasu ni sebenarnya bekas mainan Lego anak-anak aku, tak guna dah. So aku just DIY dia, letak ni ha, tali ni yang macam sebelum ni aku buat tu. Aku ada tunjuk dekat video pokok monstera kan, pokok viral monstera. Kalau belum tengok boleh juga klik dekat atas ya. Boleh tengok lah dekat situ macam mana aku DIY pasu guna tali ni. Then yang ni, nanti pasu ni kita akan letak dalam ni lah. Okay, so yang ni pun aku DIY juga. Punya basket ni ha, basket kedai RM2 tu. Lepas tu aku DIY dengan ni lah, dengan jute rope ni ha. Okay, semua dah cukup, jom kita start DIY. Okay. Oh, lagi satu barang is yang penting. This one ni ha, kayu penyapu, kayu mop ni ha, boleh beli dekat kedai RM2. So aku dah buka dia punya tu, tinggal lah yang kayu ni. Okay, so jom kita start DIY pokok fire. Lepas ni, kita start dari atas dulu tau. So yang ni nak cucuk, kita start DIY daripada atas ni. Okay, pas aku nak tunjuk ni, pokok pisang ni, yang dekat bahagian bawah ni, ni kita gunting. Okay, kita gunting ni, tak sebab apa, sebab nak bagi betul-betul masuk ni. Betul-betul masuk ni, dia tak adalah, apa ni, terlebih sangat. So kalau kita tak gunting, nampak tak, dia akan jadi lebih, nampak lebih ni. So dia akan jadi macam tu, yang tak elok. So just gunting. Saya ambil daun yang panjang dulu. So kita nak letak dekat bahagian atas kayu ni. Okay, untuk DIY pokok ni elok start daripada bahagian atas sebab senang nanti kita nak apa ni, nak membalut tape. Okay, first aku guna masking tape warna putih ni dulu sebab nak bagi dia lekat kuat dekat kayu tu. Lepas tu kita lekatkan daun yang kedua guna masking tape juga dulu, yang warna putih tu. Cara aku letak ni, satu tinggi sikit, satu lagi rendah sikit. Okay, sekarang kita doublekan balutan dengan guna masking tape warna hijau daun pisang ni. Tip senang untuk buat pokok viral ni, dah elok hampa lekatkan daun tu. Lepas tu balut je batang tu dengan apa ni, daun tape sekali. Tapi yang ni aku guna masking tape lah warna hijau daun pisang. Jadi nanti dia akan berselang-seling macam ni lah. Lepas dah tape, lepas tu nanti lekat daun lagi. Ulang-ulang macam tu lah. Sebab senang. Kalau hampa bubuh daun semua dulu, lepas tu baru nak lekatkan tape, memang payah sikit lah nanti nak membalut. Ini lekatkan daun yang ketiga. Jadi dia punya cara letak tu, dia punya opposite daripada yang atas lah.
Kalau yang atas tu dia macam tala ke belah sana kan. So yang ni kita buat macam ni. So dia macam opposite direction lah, macam tu lah. Selang-selang seli. Macam biasa ulang balik, guna masking tape warna putih dulu. Lepas tu baru kita doublekan dengan masking tape warna hijau pisang ni. Jadi kita lekatkan daun yang seterusnya. Macam tu lah, letak opposite direction, okay. Jadi begitulah daun-daun yang seterusnya. Boleh ikut yang macam ni ataupun boleh ikut kreativiti masing-masing. Okay, nampak kan cara susunan daun pisang tu. So untuk first DIY daun pisang skybird ni, aku buat simple saja. Okey, kalau agak-agak daun yang nak lekatkan tu berdekatan ataupun sama level, boleh lekatkan sekali dua-dua guna masking tape warna putih dulu. Lepas tu barulah boleh doublekan semula guna masking tape warna daun pisang. Okey, sekarang tanganku dah lengah, jadi kita buat macam ni pula. Jadi lilitlah batang kayu tu dengan masking tape. Okey, last daun yang aku nak lekatkan ni ha. Okey, daun last yang aku guna ni daun pisang kecil. Jadi lekatkanlah macam biasa guna masking tape dua-dua tu. Okay, balut kayu dengan masking tape warna hijau dan pisang tu agak-agak dekat level mana yang kita nak cucuk dekat span nanti, dekat pasu nanti. Okey, dah siap kita lekatkan daun-daun ni ha. Okey, sekarang nak lekatkan pokok pisang ni dekat pasu. Okay, span dalam tu hampa letak bagi rapat-rapat supaya nanti pokok ni dia tak goyang-goyang tau. Lepas tu tekanlah pokok pisang ni sampailah dia masuk sampai ke bawah terus. Okay, masa ni bolehlah ejak-ejak sikit daunnya tu, nak mengembang sikit ke ataupun nak kepak ke atas ke, ha, ikut suka. Sekarang bolehlah guna grass mat ni untuk tutup bahagian bawah tu supaya tak nampak span. Dah siap, bolehlah letak pokok tu dalam bakul DIY ni.
dah siap pokok pisang Skybird viral aku. Jadi total aku guna dalam 6 daun macam tu. So ada 4 daun yang besar dan 2 daun yang kecil sikit. Okay, boleh dah letak pokok viral ni, pokok pisang or Skybird ni dekat bahagian depan, dekat tepi TV ni ha. Ha, nampaklah cantik sikit, berseri kan. Okay guys, kalau hampa suka versi tinggi yang simple ni, bolehlah like video ni ya. Dan kalau ada apa-apa suggestion untuk aku DIY pokok viral, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.